Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali sobat teman dan sahabat CP Channel di mana saja berada. Seperti biasa, saya akan coba memberikan tutorial kembali, dan di sini saya akan memberikan tutorial dan penjelasan bagaimana cara hapus pola pin sandi dan password Vivo Y53 PD1628F menggunakan tool gratisan. Tool gratisannya ini tool yang sangat sederhana, ukuran juga sangat kecil, dan memakai file ya, memakai filenya juga sangat kecil, namun mampu ya mengatasi Vivo Y53 PD1628 lupa pola, lupa pin, lupa sandi, dan lupa password. Tapi biasanya kalau lupa semuanya itu, kalau sudah kita selesai mengatasinya, dia akan meminta akun Google VRP. Dan sekaligus di sini juga akan saya hapus ya akun Google atau VRP-nya menggunakan tool tersebut dan menggunakan file tersebut. Baik, bagaimana caranya kita simak bersama. Tapi luangkan waktu kalian sebentar ya untuk subscribe channel saya, aktifkan juga notifikasi loncengnya, follow fanspage JP Smart Service saya. Baik, kita cek dulu nih HP-nya ini. Oh, sebentar, kita nyalakan dulu ya HP-nya ya. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, ya, telepon ini sudah dikunci. Ini berapa? 17 detik lagi ya. Ini 17 detik lagi. Dan kalaupun kita bisa masuk ke menu recovery. Kita akan coba masuk menu recovery ya. Apakah dia akan langsung bisa ngereset HP-nya ataukah tidak? Ya, saya rasa sih tidak akan bisa karena dia akan meminta password kembali ya. Baik, tunggu sebentar. Kita akan masuk menu recovery ya, volume atas, volume atas, dan juga tombol power. Nah, ini sudah ya, sudah masuk menu recovery. Coba kita wipe data. Dan sepertinya kalau wipe cache, dia akan sukses ya. Cache, dia akan sukses nih. Sukses seperti ini. Tapi kalau misalkan wipe data, nah, dia akan meminta password kembali atau meminta pola kembali seperti ini ya. Jadi tidak akan mungkin bisa kita hapus atau kita format atau kita reset ini HP-nya. Otomatis ya, salah satu jalan keluarnya ya dengan mengikuti tutorial yang saya berikan. Nah, HP-nya sekarang sudah mati, dan kita coba cek ya filenya, file apa yang saya gunakan dan bagaimana cara kerjanya. Silahkan kalian teliti dulu, oke? Okay? Ini ada tiga ya, ada tiga file, dan ini drivernya ya, Qualcomm. Karena Y53 ini Qualcomm ya, jadi siapkan drivernya. Tapi ini bagi pengguna Windows 7 dan Windows 10 64-bit, saya sarankan disable driver signatur dulu sebelum kalian menginstalkan Qualcomm driver seperti ini ya. Sekali lagi, buat kalian yang menggunakan Windows 10 atau Windows 7 nya 64-bit, disable driver signatur dulu. Nah, seperti ini.
kita instalkan dulu ya, kita instalkan karena saya juga sudah mendisable driver signature di HP ini atau di komputer saya ini. Nah, seperti ini kita instalkan. Ya, sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kita kembali lagi. Nah, ini file loadernya ya. File loadernya kita ekstrak. Dan perlu yang kalian perhatikan di sini, ini menggunakan Orbisoft Mobile Tool ya, Orbisoft Mobile Tool. Dan jika kalian menggunakan Windows 10, ada yang namanya Windows Defender ataupun antivirus apapun, kalian disable dulu. Kalian matikan dulu antivirusnya seperti ini sebelum kalian bisa mengekstrak Orbisoft ya. Nah, sebentar. Ini. Nah, ini kita matikan dulu ya. Kita matikan semuanya antivirusnya baru kalian ekstrakkan Orbisoft-nya. Ingat tapi ya, Orbisoft ini harus PC-nya harus online ya. Harus terhubung ke internet ya. Nah, seperti ini. Buka foldernya. Terus yang pertama kita buka di Notepad login Orbisoft. Nah, di sini sudah ada username dan password login. Lalu kita buka loader bisa mobile toolnya sebentar. Nah, seperti ini ya, seperti ini kita masukkan username-nya ini. Kita masukkan nih username-nya dulu, terus passwordnya ini, passwordnya ini. Nah, setelah itu kita klik saja login. Ini interface-nya ya. Interface dari Orbisoft-nya sudah terbuka. Pertama kita pilih manual loader, browse, dan arahkan ke folder tadi ya. Ke arahkan ke folder yang apa ya, loader Y53. Nah, ini folder loadernya ya, loader Y53. Masukkan. Setelah itu kita masuk ke mode EDL. Mode EDL-nya itu volume atas dan volume bawah ditekan seperti ini. Terus sambungkan HP-nya ke laptop atau ke PC. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya. Baik, saya rasa sudah bisa masuk mode EDL. Untuk apa lebih jelasnya coba kita cek di device manager. Cek kita di device manager, dia sudah terhubung ataukah belum di bagian port COM LPT ya. Nah, di sini sudah ada Qualcomm SUSB di loader. Berarti HP-nya sudah terhubung. Ini kita kan akan menghapus pola PIN, password, dan sandi ya. Kita pilih format user data, jangan reset WRP ya. Kita pilih format user data. Kalau WRP ini akun Google ya, kita pilih format user data dulu. Nah, tunggu sebentar, ini proses lagi berjalan ya. Selesai, sudah ya, selesai. Tapi jangan ditutup dulu, jangan ditutup dulu. Biasanya kalau misalkan lupa password, PIN, sandi, dan pola, itu dia akan meminta VRP akun Google. Jadi jangan ditutup dulu nih, kita akan menggunakan reset VRP untuk menghapus akun Google-nya ya. Ya, nah sekarang HP-nya juga sudah reboot, lepas dulu saja ya HP-nya. Dan sekarang kita coba cek dulu nih HP-nya. Thank you.
Nah, sudah kan? Sudah hilang ya pola PIN, password dan sandinya. Tapi ini saya belum tahu, ya belum tahu nih dia akan terkunci akun Google VRP atau tidak. Jadi kita akan setting dulu ya. Kita setting dulu nih HP-nya. Ya, ternyata belum apa namanya tidak ada ya. Ya syukur-syukur, syukur alhamdulillah kalau misalkan dia tidak ada akun VRP. Tapi kalau misalkan ada akun VRP nih ya, akun misalkan nih kalau misalkan dia setelah setting tidak bisa apa masuk ke menu home screen seperti ini. Apa namanya? Terkunci ya, verifikasi akun Google Anda atau siapkan telepon Anda, kalian matikan lagi. Kalian matikan lagi HP-nya. Ya. Sebentar. Nah, terus masuk ke mode EDL lagi, volume atas, volume bawah, kita tekan ya, terus colokan lagi. Ini untuk menghapus akun Google ya. Nah, selesai. Untuk yang pertama kita kan pilih format data ya, format user data. Sekarang kita memilih reset VRP untuk menghilangkan akun Google di Vivo Y53 ini. Kecuali kita reset, klik reset. Nah, tunggu sebentar. Selesai ya, HP juga biasanya si reboot ya, atau restart ya. Nah, sudah selesai, kita close RB softnya dan sekarang sudah hapus semuanya, lupa pola, lupa PIN, lupa sandi, lupa password, plus bypass VRP Vivo Y53 tool gratisan. Caranya cukup mudah ya, kalian ikuti saja apa yang saya sampaikan, juga kalian dengarkan ya, karena kalau misalkan terlewatkan ya mungkin saja kalian tidak akan apa menghasilkan seperti apa yang saya kerjakan ini ya, seperti ini hasilnya, selesai ya. Nah, caranya cukup mudah, simple, dan juga file yang kita unduh juga tidak terlalu besar ya. Baik, mungkin hanya itu saja sobat teman dan sahabat CP Channel dimana saja berada. Tutorial Vivo Y53 PD1628 lupa pola, lupa PIN, lupa sandi, lupa password, plus bypass VRP untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian juga mudah-mudahan bisa sukses ya, seperti apa yang saya sudah kerjakan. Jangan lupa dukung saya terus dengan subscribe kalian, aktifkan notifikasi loncengnya, follow fanspage JP Smart Service saya, karena di sana banyak sekali file-file yang sudah saya sediakan secara gratis. Oke, tunggu video saya berikutnya. Terima kasih dan salam.